gak gitu, gue kalau di depan kamera diem. Gimana dong, Je? Iya, kita kan introvert ya. Lambaikan tangan. Halo guys, gue Odell. Aku Jessica. Gue suka nari. Kamu mau ketawa? Aku udah serius. Halo guys, gue Odell. Aku Jessica. Gue suka nulis. Aku suka gambar. Kita dari Brand Marketing. Oh ini jadi di sini tuh hasil karya Jessica semua. Tadi gue sebenarnya udah ngintip sih ini apa aja isinya gitu. Dan itu keren-keren banget. Yang paling bikin gue penasaran adalah yang mana? Gak ada. Oh ada lagi. Oh ini yang unik sih. Katanya gak ada. Pembatas. Lucu banget ya kayak Jessica tuh kalau ada yang apa namanya? Kalau ada yang ribet ngapain yang simple? Iya kenapa ya? Ya kan kayak. Aduh, kok polos doang sih kayak gitu, kayak nggak ada yang menarik gitu. Kayak nyari pembatas buku yang kayak, maksudnya yang berwarna tuh susah nggak sih? Iya, daripada betul. Susah dan adanya banyak di luar negeri, kenapa kita nggak buat sendiri iya. Gitu? Lucu ya? Jalan setuju kan? Aku kira batu nisan. Oh, bukan. Justru ini stress healing. Kalau misalkan ini ya, kalau banyak kerjaan atau apa, pusing lagi nggak bisa mikir. Kayak ngapain ini begini ya udah buat klien kayak gitu-gitu ngecat kalau misalkan kan ini bias, emang aslinya warna putih semua kan nggak warna palingnya itu aku ngecat dulu atau misalkan apa sebenarnya gue lebih bingung ya karena hobi gue itu di pekerjaan jadi pekerjaan gue gitu kalau Jessica kan kayak dia bisa pelariannya ke hal-hal yang lucu kayak gini nih karena dia memang tangannya tuh unik ya bisa membuat banyak karya lucu gitu kalau gue tuh nggak bisa. Jadi paling apa ya, gue lebih suka ke bersih-bersih kamar, redekor kamar biar lebih nyaman. Karena gue lagi healing time. Healing time gue ngikut kamar. Ngikut kamar. Iya itu semua klien-klien aku, jadi waktu gimana ya jadinya? Oh, waktu lebaran, jadi setiap lebaran itu kan di ruang tamu lah atau ruang depan, aku tuh suka ngobrak-ngabrik tembok depan gitu. Kadang kosong ya? Aku kasih styrofoam, kasih foto-foto lah, apalah kompilasi segala macam. Nah sekarang tuh bener-bener pas, ya pas ini kayaknya pas WFH ini, ya, ini kayaknya bagus deh kalau misalkan satu full itu lo jadiin clay gitu clay semuanya. Ya udah jadiin satu full dan karena aku belum bisa buat yang kayak satu gede itu semua aku buatin clay-nya jadi aku buat satu-satu jadi ukuran berapa-berapa pro jadi kayak gitu. Duyanto Nugroho siapa lagi gitu kan. Aduh, iya. Tapi foto lo lucu juga Mi. Kurus banget di sini pasti. Sekarang dia udah jauh berisi. Lebih berisi gitu loh, udah berotot banget. Sebenarnya gue sama Dwi sih gue satu tim itu memang deket-deket semua ya. Gak cuma di kantor tapi di luar juga kita jadi teman main gitu. Termasuk sama Jessica juga. Jadi sedikit banyaknya tau lah nih kehidupan di luar perkantoran, di luar pekerjaan tuh seperti apa gitu. Dia tuh orangnya asik. Dia orang yang bisa diandelin kalau apa ya, soal pekerjaan banget. Dia orangnya tuh kreatif banget gitu. Kayak ada aja tuh ide-ide yang unik, hal-hal dari kata-kata yang unik aja tuh dia bisa nemuin itu dengan mudah gitu. Karena kita terserah aja ya, Dwi mau sedih-sedih mulu nggak apa-apa gitu kan, terserah aja. Jadi terserah kali ini sungguh aku takkan pinjam banget. Sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi dengerin semua curhatmu. Enggak bohong. Nobita? Iya, Nobita. Kok gue yang jawab maaf banget. Iya, tapi Nobita versi yang udah iya, yang udah dewasa tuh yang dewasa sama yang di bapaknya Nobita. Dear Pak Ronald, ini kayak baca surat. Terima kasih. Itu bukan puisi. Lemes. Oh, nggak apa-apa. Gue cari yang aman. Oh, yang di bawah Winnie pasti. Hasbi. Kan, oh, di bawah apa? Di situ? Yang di bawah sini, maksudnya di dalam situ. Hasbi. Nggak apa-apa. Soalnya Hasbi nggak akan gimana-gimana. Iya, gitu. Iya. Padahal dia ngomong, anjing lo deh, gitu iya, doang. Udah, nggak apa-apa. Hasbi. Lemes banget Hasbi. Pasti SD kamu stick es krim ya pernah bikin kamu waktu disuruh buat tugas ini kamu bikin beli kotak. Kamu beli atau makan es krim sebanyak-banyaknya enggak dong.
Aku tidak sebodoh itu. Aku punya challenge buat masing-masing. Oke. Jadi kalian tuh harus membuat karya interpretasi. Hah? Interpretasi? Aku akan kasih kata kunci, satu kata kunci. Aku pengen masing-masing dari kalian buat karya dari keyword yang akan aku kasih ini. Oke. Aku nulis ya berarti ya? Ya nulis boleh, meramein kata-kata. Ibu nulis juga, gue kirain gue bakal kayak gini ya. Aman. Just boleh. Playnya, mau ada lens, terus ada kayu, manfaatan apapun lah. Oke. Jelas nggak jelasnya belakangan, yang penting selesai aja sebelum 1 menit. Iya benar. Jadi aku nulis di sini, temukan beragam inspirasi menarik dengan Pinterest. Singkat banget emang, install aplikasinya sekarang. Jadi kita ngasih tekanannya di sini untuk install aplikasi CPA. Ini untuk Pinterest kan, kalau aku kan di Pinterest emang kegunaannya ini kan, apa namanya, looking for inspirasi ya kan. Jadinya aku buat kayak ya udah random things aja. Kenapa kayak biasa, oh aku misalkan bingung nih buat clay, gaya apa lagi, maksudnya shape apa lagi ya, ya udah aku kan di Pinterest suka banyak kayak gini-gini, warna sama kombinasi warna sama shape nya gitu. Karya aku adalah ya tetap DIY sih, mungkin ya DIY. Jadi kayak ya styrofoam kan bisa dibuang. Jadi pengen DIY gitu di Instagram sama di TikTok. Gimana caranya tempat kayak gini tuh bisa multifungsi, bisa bagus gitu. Jadi nggak cuma langsung dibuang, inilah. Karena waktu sedikit cuma setengah doang. Bagusnya mah full gitu loh guys. Ini nggak tahu tiba-tiba ngeblank. Jadi gue seadanya aja bikin tulisan, lebih ke sama aja engaging content. Gue bacain, jadi gue nulis di sini punya ide menarik untuk dipublish. Kuy manfaatkan sosmed gitu doang, gitu kayak sebenarnya bisa dieksplor. Bisa. Cuma tiba-tiba gue stuck gitu kan, jadi kayak ya udah seadanya aja kayak gini. Tapi ini kan TikTok dan Instagram itu kan ada sosmed ya, jadi ya udah gue persingkat aja jadi sosmed. YouTube ada kan, kamu manfaatkan sosmed juga, YouTube, Instagram, TikTok, bahkan kan ada aja tuh ide-ide bagus tuh di TikTok, atau bahkan gue nonton Netflix dulu gitu kan. Tapi ternyata gue denger-denger sekarang Netflix sudah di-ban nih dari WiFi kita ya. Iya, WiFi kan di-ban. Iya, jadi ya udah. Ternyata penting buat inspirasinya ya, Bapak. Iya, ternyata penting juga gitu kan. Buat Jessica, pokoknya happy terus. Makasih udah apa ya, udah jadi temen gitu di luar kantor yang asik buat ajak cerita, buat kita ngegosip ya kan. Apalagi ada hal-hal yang ternyata kita bisa nyambung ya di situ gitu. Okay. Kenal sama Odel itu ternyata se-fun itu, maksudnya dengan adanya Odel tuh aku bisa ketawa ya, bener-bener ketawa sampai nangis tuh ada. Okay. Dengar kan ketawanya Odel, itu ngedenger ketawa Odel aja aku bisa nangis. Wah, thank you. Terima kasih. Wow, thank you. Warna kuning? Biru kuning, pas ya, biru kuning. Apa ya? Ini dibuang ke lantai. Happy cat. Odel! Happy painting. Ini lucu banget. Kita melukis, ya kan? Oke. Okay. Ini udah lama gue pengen beli, tapi kayak harganya kok lumayan ya, kayak... Ya lucu banget! Berarti Odel ini kan, berarti iya, gak usah beli lagi. Gak usah, beneran deh, thank you ya. Wishlist seneng keranjang Odel guys. Maci. Thanks. Yay, thank you guys. Maci ya. See you on the next video. Aku tuh manggil Odel, Odelita Chu. Iya, aku manggil Jessica Jessie. The one and only kan, gue iya. Doang yang manggil. Enggak, Asmi. Asmi ngikutin gue. Dia tuh suka begini. Iya, aku suka begini. Kapan Anda ngerasa nggak percaya diri? Sekarang.